Indah. Si, si. Si. Alhamdulillah, Om. Ilham sama Indah pengen ketemu Ibu. Iya, Indah juga. Tapi gue minta maaf ya, Ham. Indah, kalian harus ketemu sama Ibu kalian dalam kondisi yang begini. Gak apa-apa kok, Om. Yang penting kan Ilham sama Indah bisa ketemu sama Ibu. Iya. Ilham seneng banget. Ya. Kita bawa balik lagi aja ya, Ilham sama Indah. Gak bisa, Dan. Kita udah di sini. Kita gak bisa ngalangin mereka buat ketemu Mira. Ih, ayo cepetan, Indah. Jangan sabar pengen ketemu Ibu. Iya, ayo. Indah, jalan. As. Ayo. Ayo. Indah soalnya gak sabar banget. Iya. Bu, ayo, Pi. Ayo cepetan. Bu Mira, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Silakan ikut saya. Baik, Bu. Di sana? Enak banget dia. Baru juga masuk, udah ada yang ngunjungin. Gua dari masuk sampai sekarang gua kagak ada yang ngunjungin. Tenang aja, Bos. Ntar juga bakalan ada yang ngunjungin. So tau. Mir. Rafi. Mira. Pak, tadi saya ketemu sama Indah dan Ilham, Pak. Tapi mereka malah lihat saya dibawa polisi. Kamu ketemu sama Ilham dan Indah? Tadi Mas Jarwo ke rumah Mbak Tari, Pak. Dan Mas Jarwo bawa Indah sama Ilham untuk ketemu saya. Tapi sebelum saya bisa ketemu sama anak-anak, polisi datang dan membawa saya pergi ke sini, Pak. Anak-anak lihat saya dibawa sama polisi. Tolong saya, Pak. Keluarin saya dari sini karena saya mau ketemu sama Indah dan Ilham. Iya, kamu tenang aja, Mir. Saya akan berjuang supaya kamu bisa keluar dari sini. Saya tahu kamu gak bersalah. Dan saya janji sama kamu, saya akan mempertemukan kamu sama Indah dan Ilham. Makasih, Pak. Ibu.